sih. Kira-kira udah belum? Spotnya kapan? Kan hari ini masih ada yang datang. Hari Oke. Hari ini spot sudah lengkap sebetulnya karena Derek sudah hadir. Arkis nanti landing jam 6 sore. Lalu Bin sudah datang juga tadi pagi, tapi mungkin lagi jet lag jadi dia sedang istirahat. Jadi besok untuk latihan itu spot sudah final. Yeah. Sudah datang semua. Nah, Mas Jer itu kan ada pemain keturunan yang baru 2 ya. Nah, itu sebelumnya flexnya gimana? Ada beberapa kandidat sih sebelumnya itu, Mas? Sorry? Ada berapa kandidatnya, ada berapa sih sebelumnya? Buat diaspora sih kita bukan masalah kandidat ya, tapi lebih ke siapa yang memang available juga untuk datang ke Indonesia, karena nggak semuanya itu available. Jadi dari beberapa yang kita komunikasi, kebetulan Xavier Ford sudah lulus kuliah, jadi dia join. Lalu Zain juga sedang persiapan untuk musimnya dia di NCAA di University of Albany, makanya dia join ke sini untuk saya, soalnya kita dari Perbasi dan di BTN mempunyai rencana untuk di mana yang main pertama di stadion baru kita di indoor multifunction di GBK adalah versi terbaiknya tim nasional gitu. Jadi pemain-pemain diaspora dan beberapa pemain kita juga yang dari luar, ada Derek dan Brandon juga dari Jepang balik, untuk ya memang kita persiapkan semua bermain untuk pertama kali di stadion baru kita, yang itu mudah-mudahan insya Allah akan menjadi rumah permanen untuk bola basket Indonesia. Mas Jeremy, ini kan persiapannya untuk tes event besok, tapi programnya dilanjutin nggak buat persiapan prakualifikasi Olimpik? Karena kita tanggal 8 Agustus sudah jalan ke Syria, jadi memang ini tesnya berjalan sebetulnya sampai Asian Games gitu. Melihat talent-talent yang datang kemudian, ya, kita lihat sendiri ya potensinya itu seoptimis apa sih? Sesuai ekspektasi ya, karena dari mereka juga sudah memang levelnya di NCAA Divisi 1 itu beda lah gitu, karena mereka sudah dapat bisa masuk di sana. Pastinya juga mereka mempunyai level skill set dan kemampuan yang sudah teruji gitu. Jadi ya kita sangat senang, dan saya dengar juga, saya dapat informasi dari teman-teman juga di Kemenpora, Pak Hamdan, info juga ada beberapa diaspora yang ada juga di Indonesia. Kita sangat perhatikan gitu, karena menurut kami lebih baik kita mempersiapkan teman-teman yang mempunyai keturunan dibanding kita full naturalisasi setiap kalinya gitu. Jadi kita memfokuskan ke sana. Ini kan ada sisa field force juga ya. Nah, itu dia di Patriot atau di timnas? Di Patriot. Kenapa dipisah gitu? Karena ya kita kan juga harus mempersiapkan tim ini seimbang mungkin lah gitu. Jadi ya kita ada beberapa pemain di sana, ada Kal juga di sana, ada Pandu Wiguna juga yang baru juara gitu. Tetapi bisa dibilang pemain-pemain yang ada di dua tim ini, inilah pool besar timnas Indonesia gitu. Ini yang akan kita bawa sampai ke Asian Games di tahun ini. Jeremy, Taufan dari MVPod mau nanya, gimana rencana untuk Derek dan Marcus Bolden di Indonesia Invitational? Apakah mereka akan main 3 game semuanya? Gimana persiapannya untuk mereka berdua? Kalau itu kan karena mereka juga baru recovery dari cedera ya. Dan dua-duanya cederanya lumayan berat lah. Jadi ya kita akan game time decision lah untuk mereka berdua, tetapi yang dipastikan mereka akan bermain, mereka akan memberikan yang terbaik depan masyarakat dan publik insan bola basket Indonesia. Siap, thank you guys. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.